Ciao Chingu ya. We meet again on K-Hits with me, Onyi Mima Hutapea. And I'm ready to accompany you for the next 1 hour with the best K-pop songs from your favorite idol. Gak cuma itu aja, tapi today Mima juga punya info tentang boy group kesayangannya para Engine loh. Dan buat kamu nih pecinta drakor, kalian juga wajib pantengin segmen K-Flix. Karena Mima punya rekomendasi drama rom-com fantasy yang diangkat dari webtoon populer karya Lee Hai. Selain itu ya, kamu juga bisa request your favorite K-pop songs to our Instagram at mnc.musictv dengan hashtag KHitsYourRequest. Makanya pantengin terus K-Hits ya, jangan pindahin channel kalian. Nah sekarang langsung aja yuk kita mulai K-Hits hari ini dengan lagu pertama yang bakal Mima puterin, yaitu lagunya Jimin with Like Crazy. FYI, ternyata nih guys, lagu yang masuk ke dalam album Face ini terinspirasi dari salah satu film favoritnya Jimin yang berjudul sama, yaitu Like Crazy, yang dirilis di tahun 2011 lalu. So, tanpa berlama-lama, langsung aja kita nyanyi barengan sama Jimin dengan Like Crazy. Enjoy! Hey guys, back with me Mima on K-Hits pastinya. Nah, Mima masih bakal puterin lagu-lagu K-pop paling hits buat kamu nih. Tapi sebelumnya kita mau kasih info dulu nih tentang boy group kesayangannya para Engine, yaitu ENHYPEN. Nah, kamu-kamu fans ENHYPEN harus siap-siap nih guys, karena ENHYPEN akan menggelar tour dunia keduanya mulai tahun ini. Belief Lab selaku agensi ENHYPEN telah mengumumkan beberapa tanggal dan juga lokasi untuk tour dunia yang bertajuk Fate ya. ENHYPEN rencananya bakal memulai tour dengan konser 2 malam di K-Expo Dome Seoul pada tanggal 29 dan 30 Juli. Terus dia akan dilanjutin tournya di 2 kota Jepang, yaitu di Kyokera Dome Osaka dan juga Tokyo Dome pada bulan September mendatang. Selanjutnya di bulan Oktober, ENHYPEN bakal menuju ke Amerika Serikat dan tampil di 6 kota, beberapa diantaranya adalah Los Angeles, Houston, dan juga Dallas. Dan masih ada lebih banyak tanggal dan kota nih yang bakal mereka kunjungin, tapi masih dirahasiakan. FYI, ini akan menjadi gelaran tour dunia kedua ENHYPEN loh, setelah melangsungkan tour dunia pertama mereka, Manifesto, pada tahun 2022 lalu, guys. Sayangnya, pada saat itu boy group ini belum mampir ke banyak negara di Asia, termasuk Indonesia ya. Semoga aja ya, kali ini mereka bakal mampir ke negara kita. Oke, kalau gitu sambil kita menunggu kabar baik dari ENHYPEN, gimana kalau kita puterin dulu deh MV dari mereka, setuju gak? Here it is, Ride Me by ENHYPEN. Okay guys, back with me Mima Hutapea on K-Hits. Dan sekarang saatnya Mima ngajakin kamu nostalgia dengan lagu-lagu K-pop yang pernah hits pada zamannya. Dimana lagi kalau bukan di segmen flashback. Nah siapa nih dari kamu yang kangen dengan lagu-lagunya 101? Nah Mima bakal puterin lagu mereka yang judulnya ITU. Nah lagu ini merupakan special theme track dari album mereka yang berjudul I Promise You yang dirilis pada 5 Maret 2018 lalu ya. FYI, IPU ini merupakan lagu spesial yang dipersembahkan 101 kepada Wannables untuk dukungan yang telah mereka dapatkan selama ini. Oke, langsung aja kalau gitu kita nostalgia bareng sama 101 dengan IPU. Here we go! Annyeong Chingu Dul, back again with me Onyi Mima on K-Hits. Nah, sebelum Mima lanjut nih muterin playlist hari ini, gimana kalau kita ke segmen K-Flix dulu yuk? Seperti biasa nih, di segmen ini Onyi Mima bakal kasih rekomendasi drama yang pastinya seru banget dan wajib buat kamu tonton nih. Nah, seperti biasa ya, Mima tadi kan udah bocorin di awal. Hari ini Onyi Mima bakal bahas drama rom-com fantasy yang diangkat dari webtoon populer yang judulnya adalah See You in My 19th Life. Nah, drama ini menceritakan seorang perempuan bernama Ban Ji-eum yang bisa mengingat semua kehidupan di masa lalunya. Nah, di kehidupannya yang ke-19, Ban Ji-eum memutuskan untuk menemui seorang pria dari kehidupan sebelumnya, yaitu Moon So-ha, dan bertekad untuk bersatu kembali dengannya. Namun, bukanlah perkara yang mudah loh untuk bersatu kembali dengan Moon So-ha, karena dia harus melalui berbagai hal dan bersaing dengan sosok dirinya sendiri di masa lalu, yaitu Ju-won. Seru ya? Kira-kira gimana nih kelanjutan hidup Ban Ji-eum? Langsung aja kita simak, ini dia trailernya. Nah itu dia ya trailer dari See You in My 19th Life. Seru banget ya kayaknya. Apalagi drama ini diperankan oleh Shin Hye-sun, An Bo-hyun, dan juga sederet bintang lainnya. Jadi buat kamu nih yang pengen banget lihat chemistry antara Shin Hye-sun dan juga An Bo-hyun, bisa langsung aja nih masukin See You in My 19th Life ke dalam watchlist kamu, Chingu. Oke, sekarang kita balik lagi yuk playlist. I Wanna Play You 2 MV Coming From Card with Ikki and also Monsta X with Beautiful Liar. Enjoy! Music Mania, thank you banget ya udah pantengin K-Hits dan udah stay tune terus di K-Hits ya. Jangan lupa untuk tonton K-Hits only on Music TV. Nah, sebelum Mima pamit, seperti biasa Mima bakal bacain 3 requestan yang udah masuk hari ini nih. So, buat kamu yang belum request, langsung aja request sebanyak-banyaknya ke Instagram kita dengan komen pakai hashtag KHitsYourRequest. Nah, sekarang langsung aja ya gue bacain requestan yang pertama. Yang pertama nih ada @sci092 yang request lagunya Easy dengan Sneakers.
Terus yang kedua ada at Zilubu yang minta diputerin lagu TXT dengan Sugar Rush Ride. Dan yang terakhir ada MC-nya Twice dengan Hair Hair yang direquest sama at Dildila. Semoga aja tiga lagu ini bisa menghibur kalian, and I hope to see you again tomorrow. Bye-bye!